sampai masanya Allah akan memperlihatkan orang zalim itu mati dalam yang sangat mengenaskan. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, tidak mati dimakan cacing tanah. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, tidak membusuk di Laut Merah. Hari ini dia terbujur kaku dalam Museum Tahrir Square di tepi Sungai Nil Kairo. Rambutnya berwarna keemasan, kulitnya kehitaman mengering ditelan masa, tapi dia tetap awet. Bagaimana membedakan dia Ramses II dengan mumi-mumi yang lain? Mana yang mumi yang mengejar Musa? Mana mumi yang tenggelam di Laut Merah? Subhanallah, Masya Allah, dalam paru-parunya ditemukan garam. Tidak mungkin masuk garam ke dalam paru-paru, karena ketika kita minum sambil bicara, ketika air masuk dalam saluran pernapasan, kita akan tersedak. Itu kuasa Allah. Tidak mungkin air gula, air garam masuk ke dalam paru-paru. Tapi Fir'aun mati dalam keadaan sangat mengenaskan dan menyakitkan. Falamma adrakahu al-gharqu, ketika dia tenggelam di Laut Merah, air itu masuk ke lubang hidungnya, masuk ke telinganya, dan yang paling menyakitkan, masuk ke saluran pernapasannya. Dia tak bisa tersedak di dalam Laut Merah. Akhirnya garam itu masuk ke paru-parunya. Ketika dibuka oleh para pakar, inilah dia orang yang mati di Laut Merah. Allah tunjukkan signal, ada tanda-tanda bergaram paru-parunya. Paru-paru yang tidak bisa dimasuki air apapun karena kuasa Allah. Tapi musuh yang satu ini disakitkan dengan sakit yang luar biasa. Mati itu adalah sakit, sampai-sampai dikatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, sampai-sampai dikatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi yang menyakitkan di atas sakit dialami oleh Fir'aun, maka dia merasakan kematian itu. Akhirnya yang berkuasa, yang zalim itu mati juga. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek, yang buruk juga mati. Yang pernah berkuasa sehebat Fir'aun, hari ini tegak kekuasaannya dalam bentuk piramid, satu di antara 7 keajaiban dunia. Sampai saat ini tak terpecahkan bagaimana menyusun batu-batu besar yang beratnya mencapai 2 ton, tapi bisa dibangun dengan simetris. Ada 3 lubang makam di dalam, bahkan ada yang ketika saat tertentu masuk cahaya matahari, ruang yang gelap dalam piramid terang benderang. Sungguh mereka pernah hidup dalam masa kejayaan. Tiang-tiangnya yang besar, mereka tidak membuat cor, mereka tidak membuat tiang dari semen, tapi bukit yang mereka pahat. Wa tanhituna minal jibali buyuta, ada di antara mereka yang sanggup memahat bukit menjadi rumah. Prancis tertarik melihat tiang yang besar itu. Mereka bawa kapal membawa tiang besar dari Mesir menuju Paris, Prancis. Sampai hari ini mereka tegakkan di tengah kota Paris. Apa maknanya? Generasi belakangan tertarik dengan peninggalan-peninggalan Fir'aun. Tapi itu semua hanya sebagai saksi sejarah bahwa orang yang zalim berkuasa itu pada akhirnya mati. Ibrahim meninggal, Namrud mati. Musa meninggal dunia, Fir'aun mati. Isa diangkat oleh Allah ke tempat kemuliaan, Herodes, pendeta-pendeta Yahudi yang bersekongkol dengan tentara Romawi, mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam husnul khatimah. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya juga mati. Manusia mati meninggalkan nama. Binatang akan mati meninggalkan belang. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik atau nama yang buruk, goreskanlah dengan tinta emas. Bukan karena ingin dikenang sepanjang masa, tapi hanya ingin agar ketika nama-nama orang baik masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, ketika orang-orang bertakwa itu digiring masuk ke dalam surga, Allah sampaikan salam untuk mereka. Malaikat membacakan salam itu, salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat untuk kalian, bukan dari presiden, bukan dari gubernur, mir rabbir rahim, dari Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Saat itu mereka diundang dengan undangan kebaikan, dengan undangan kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Hari ini kau berada di perantauan, sampai masanya kembali ke kampung halaman. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, jiwamu dalam keadaan ridha, Allah pun ridha terhadap dirimu. Hari ini kau katakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, aku ridha Islam agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad nabi dan rasulku, wa bil qur'ani imama, aku ridha Qur'an sebagai pembimbing, imam, pemimpinku. Tapi Allah belum tentu ridha kepadamu. Tapi bila kau istiqamah memilih jalan Musa, jalan Isa, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau akan dipanggil dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hari itu kau tak merasakan kesakitan. A'adattu li'ibadi as-salihin, aku sediakan, aku siapkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Berapapun usia yang dititipkan Allah, selama hayat di kandung badan, selama ruh masih berada dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama masih dipompakan nafas oleh paru-paru, beramal soleh menjadi tujuan. Tapi puncak dari segalanya adalah ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud, bukan surgamu, bukan takut nerakamu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Karena ketika dapat ridha, surga sudah di tangan. Kalau masuk surga, belum tentu memperoleh ridha. Allah bertanya kepada mereka yang di surga, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Semua menjawab, "Ridhaka." Maka kita meminta, "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Hidup mengikuti Firaun, silakan. Hidup ikut gaya Namrus, tak ada larangan. Hidup mau ikut gaya Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Tangan terbuka bebas, semua akan diminta tanggungjawab. Tangan mencincang, bahu memikul. Mana yang berbuat, dia yang akan menerima resiko. Life is take risk, hidup adalah berani mengambil resiko. Isma sita, hidup suskamu. Fa innaka mayit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, tapi kau tidak selesai sekedar dijepit tanah. Kau punya ruh yang akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Kelak semua akan ditanya. Siapkanlah diri menjawab pertanyaan itu. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.